kan yang barang tua. Oh mati. Ada isak kubah. Untuk kegiatan GKN ini akan kami laksanakan secara berkesinambungan di desa-desa yang ada di Kabupaten Karo yang sudah kami mapping sebelumnya. Seperti apa ini? Untuk hasil hari ini di kegiatan GKN ini kami mengamankan 6 orang dengan rincian 2 pria dan 4 wanita mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja. Terhadap mereka akan kami lakukan rehabilitasi medis di BNNK Karo. Kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karo melaksanakan kegiatan GKN Gerebek Kampung Narkoba yang saat ini kami lakukan di Desa Buduraya, Kecamatan Tiga Panah. Kemudian di kegiatan ini kami melibatkan dari BNNK Karo, kemudian perangkat desa dan satuan kerja lainnya.